Kenapa sayang? Ayo tusuk ya. Satu, dua, tiga. Bukan gitu caranya. Gimana caranya? Guys. Kalau kemarin Oma bejuk-bejuk sendiri, sampai donatnya campur sama keringet ketek. Ya enak kan? Acum keteknya, Oma. Ini nanti kita punya untuk selain dari ini semua. Kita untuk yang gede yuk. Buat jadi. It's one people, it has three donuts. Serem banget. Ini rasanya videonya gak ada yang nonton ya, Oma. Udah bikin jatuh. Cetak gue. Bikin donat. Semua orang bikin donat. Jadi kita latah juga bikin donat. Oma Betty juga. Iya, kalau Oma Betty mah enak donatnya jualan The Crumbs. Mamanya Uncle Jay. Iya. Iya. Kalau itu kan donat kentang, ini donat labu. Kita mau bikinin siapa ini? Mbak-mbak buka puasa. Iya. Siapa aja sih yang puasa emang di rumah ini? Mbak Sowi, Bayani, Mbak Alma. Oh, enggak. Enggak, aku masih anak kecil. Yaudah, bahan-bahannya biar cepat. Yang pasti ada tepung terigu ya. Ini ya, 500 gram. Banyak dong. Iya, banyak, Bu. Kita taruh ya. Isinya 100. Apa dong? Namanya juga bikin donat labu. Ada apanya? Ada labu. Labu udah dikukus, dibanyak-banyak atau di blender boleh. Ini 200 gram pumpkin di banyak. Mami, I'm gonna say. Apa saya? Cumin love carrot. Cumin? Cumin is the cool. In her doggy. Cumin. Cumin. Apaan sih? Terus ini 2 butir telur. Salah kesana ya, udah gak apa-apa. Iya. Nih, berapa nih? 80 gram. Segini, semua. Jangan sama mangkuknya ya. Terus kita masukin garam. Aku mau. Tapi dikit coba. Aja. Dikit. Ini aja ya. Yummy. Terus yummy yummy ini guys, ragi. Enak. I love. Ini ragi apa namanya? Aku suka asin. Apa namanya raginya? Permifan. Permifan. Mau lewat dulu Permifan. Permisi. Ini boleh dibejek-bejek pakai tangan boleh, cuman capek. Jadi pakai mixer aja, tapi kalau pakai mixer pastiin yang pakai ulir begini. Kemarin yang khusus roti dan donat. Ini bukan yang kemarin ya, guys. Kalau kemarin Oma bejek-bejek sendiri sampai donatnya campur sama keringet ketek. Ya enak kan? Acum keteknya, Oma. Ini nanti kita punya untuk selain dari ini semua. Selain dari ini semua, kita nanti akan masukkan juga butter 50 gram tapi nanti, sama susu cair. Gua ada butter. Sediain sekitar 150 gram tapi nanti untuk dimasukinnya 50 ml, dimasukinnya nanti perlahan. Lihat adonannya udah segimana. Ngerti orason? Ini jangan lupa diganti ininya yang ulir ya. Sambil nunggu, lo. Nih. Amat mixer. Udah? Ya. Kita pergi ke kecepatan ya. 3 atau 4. I'm scared. I'm scared. Aku takut, guys. Oh, 4 juga bisa. Tuh. Ini lucu ya, kita enggak capek, dia goyang-goyang sendiri. Nah, sambil udah kayak gini nih adonannya, guys. Kita masukin susu pelan-pelan, jangan langsung ya, nanti terlalu banyak. Ini yang mana deh?
gini ya. Nah, udah kira-kira apa ya namanya ya? Kalis. Udah kira-kira kalis. Kita kasih butternya ya. Kayak gini nih. Jadi kenapa susunya jangan langsung? Huh? Kenapa susunya jangan langsung semua? Karena nanti jadi terlalu lembek. Gitu. Ini gak apa-apa. Kita coba terus sampai nemu apa ya, tekstur yang enak gitu. Yang nyatu. Oke. Okay. Ah, kok gini ya? Supaya nanti dia ngembangnya bisa bagus ya. What? Itu kan udah selesai sayang. Ya, taruh. Roll. Liat plastik. Ditunggu 45 menit. Tadi sih mixernya sekitar setengah jam. Ini? Nah ini kita tunggu 45 menit. Say it again, 45 minutes. 45 minutes. 2 hours later. Dia abis itu mandi terus ganti baju bobo. Kita telat game, Bamba udah buka puasa. Gak apa-apa ya? Ini buat donat sahur aja ya. Udah siap dibuka? Ayo, game pilih sini mama sini. Bim salah bim. Jadi gendut. Ini dia yang mandi. Bisa jadi gendut sih? Iya, kan dia tadi mengembang karena kita kasih lagi. Bangku, maaf. Ini kita udah sediain ini untuk nanti nyetak taruh di sini. Pakai plastik, plastiknya diolesin sama oil, sama minyak. Nah ini minyaknya juga nanti mesti dioles ke cetakannya juga ya, supaya nggak lengket. Kenapa sayang? Ayo tusuk ya. 1, 2, 3. Bukan gitu caranya. Gimana caranya? Tuh. Jadi deh. Jadi donat kita bikin bulatan aja ya. Nah ini kita tutup lagi pakai plastik sekitar 15 atau 20 menitan supaya dia ngembang lagi. Baru itu ukuran terakhirnya. Nah, kita goreng pakai minyak panas direndam. Tutup dulu, oke? Okay? Ini udah nih, udah ngembang banget, gede banget. Ih jadinya serem ya? Ini yang ganti kecil tadi jadi segini. Jadi ini dapurnya Mbak Sowi and the gang. Udah panas kah? Pakai tangan atau pakai ini? Pakai tangan masukinnya. Semoga nggak bawa ayam geprek ya. Ini ya. Itu panas nggak? Ya ininya nggak panas, minyaknya yang panas. Kocok. Ini gimana masukin? Ya, I will, aku yang kasih ya. Oke. Gem, ini donat jadi lonjong lagi kalau kamu kayak gitu cara ngasihnya. Tuh lihat. Donat apaan begitu modelnya?
Apa kata Mama Sawe? Apa? Mama nangis banget. Ini yang game between giving tadi. Ini yang pertama aku masukin tuh, udah tuh. Ini donat raksasa, Gem. Oh, pak. Gede banget. Yang ini donatnya hampir putus, Gem. Oh. Kasihan. Sekarang nanti kita masukin ke gula ini ya, Gem. Iya. Tuh. Nah, udah jadi deh. Coba ya, dikocok di sini boleh. Ini Gempi yang kocok nih. Gempi, ini loh, nah. Oke. Nah, udah. Kita tata dulu di piring yang cantik dong. This is for mommy. Tuh, Gem, mau ngocok lagi enggak? Dan pikir-pikir mau praktekin. Pikir-pikir dulu kalau mau praktekin ya.